Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kembali lagi di Tengkuruk Channel. Apa kabar kalian yang menonton video ini? Semoga berada di dalam keadaan yang sehat dan juga sentiasa dirahmati oleh Allah SWT. Nah guys, untuk kali ini satu penampilan yang amat istimewa. Saya telah menemui satu orang sosok wanita yang tinggal di Jakarta sejak zaman Soeharto guys, sampai sekarang nih zaman Presiden Jokowi. Dia sentiasa mengikuti perkembangan pembangunan yang ada di Indonesia. Jadi saya banyak mau tanya, jadi inilah masa yang sesuai untuk saya mengorek lagi untuk mengetahui tentang Indonesia. Jadi bersama dengan kita pada kali ini yaitu Kak Eli Kumoro ya. Jadi dia ini adalah salah satu narasumber dari Jakarta dan pernah belajar sampai S2 di New York dan pernah juga belajar sehingga ke Sydney. Jadi ayo kita sama-sama saksikan bagaimana podcast kami yang begitu menarik guys. Dan dengan penampilan hari ini juga bersama dengan sahabat saya yaitu Dodi Wijaya. Ayo langsung saja kita nonton ini podcast istimewa untuk kalian di sana. Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman dimanapun kalian berada. Jadi podcast pada malam hari ini saya mendatangkan dua narasumber, yaitu yang berasal dari Indonesia, Mbak Eli Kumoro Daily. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Dengar jelas ya. Dengar jelas. Dan teman saya narasumber selanjutnya berasal dari Malaysia, Tengkuruk Channel. Apa kabar Tengkuruk? Alhamdulillah, saya sentiasa sehat di sini, Mas Dodi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi, tajuk pada malam hari ini, kita sesama negara antara Indonesia dan Malaysia ini pengen mendengarkan bagaimana tanggapan antara Malaysia, nanti kita akan tanyakan dari Tengkuruk Channel, dan Indonesia kita akan tanyakan dari Ibu Eli Kumoro. Nah, wah, seperti itu tema pada malam hari ini. Silakan Tengku. Ya, terima kasih kepada Mas Dodi karena mewujudkan podcast ini yang saya rasa begitu positif ya, antara hubungan Malaysia dengan Indonesia. Dan sesungguhnya saya amat cinta pada kedamaian. Jadi sebenarnya ke Eli, saya akan berangkat ke Indonesia pada bulan Agustus. Bersamaan juga dengan masa itu kami akan menyaksikan bulan kemerdekaan hari ulang tahun Republik Indonesia. Nah, jadi sebelum ini untuk sebagai makluman awal Kak Eli, kami dari Malaysia ramai YouTuber-YouTuber content creator ataupun reaction tentang Indonesia. Benda-benda begitu menjadikan kami ada informasi ya yang kami perolehi melalui reaction yang kami lakukan ya. Jadi adalah lebih baik sekiranya dapat bertanya langsung dengan orang Indonesia itu sendiri. Jadi Mas Dodi dia syorkan mendatangkan Kak Eli. Jadi saya amat teruja ya dengan kehadiran Kak Eli. Sekurang-kurangnya perkara ini dapat kita berbagi ya informasi. Karena antara kedua buah negara kita ni, Malaysia Indonesia ni, adalah jiran paling dekat ya. Jadi saya mau tanya Kak Eli, dari segi suasana di Indonesia ni, apa yang saya nampak pembangunan dan juga perkembangan dari segi kemajuan pembangunan di Indonesia ni, saya nampak era Presiden Jokowi ni agak agresif ya, dan ternyata banyak yang telah terlaksana seperti pemindahan ini ibu kota Jakarta ke Kalimantan. Lepas tu banyak sirkuit-sirkuit yang telah di-upgrade, stadion pun banyak di-upgrade. Jadi bagaimana Presiden Jokowi ni ataupun Bapak Jokowi, walaupun sudah hampir habis sudah dia punya tempo untuk berkhidmat menjadi seorang presiden, tetapi saya nampak kesungguhan dia tu untuk memajukan Indonesia itu sungguh luar biasa. Jadi apa yang Kak Eli boleh kongsi dengan kami di sini? Oke, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kebetulan kan lahir dan besar di Jakarta. Mulai dari eranya Soeharto sampai sekarang ke eranya Jokowi. Jadi saya sangat merasakan
bagaimana setiap perkembangan dari era Soeharto hingga sekarang itu secara bertahap itu saya rasakan dan saya lihat langsung. Oh, wow. Rata-rata seperti itu. Masya Allah. Jadi dan itu saya ngikutin perkembangannya. Jadi mungkin khususnya di era Jokowi ya. Tanpa setiap presiden kan punya wacananya sendiri. Iya benar. Rancangannya sendiri. Tetapi apa yang sangat berdampak secara keseluruhan bukan hanya di masyarakat Jakarta aja pembangunannya yang bersentralisasi ya, tetapi juga secara menyeluruh. Kebetulan ketika masa-masa saya dari zaman Soeharto memang ada wacana yang saat itu mungkin ada pro dan kontranya, tapi memang saya rasa rakyat Indonesia setelah 32 tahun walaupun masih ada juga yang menghargai beliau. Saya pun juga merasakan walaupun saya masih kecil, tapi saat itu saya merasakan masihlah zaman-zaman Soeharto kekaguman saya sebagai anak-anak. Wah. Ya kan, dan juga dengan pembangunan-pembangunannya yang ada, walaupun mungkin secara kalau nggak salah Soeharto itu ketika saya kuliah di IPB tahun 97 dia tumbang tahun 98 kan. Iya. Itu saya masih merasakan kenyamanan dan keamanan khususnya. Ya, jadi kriminalitas itu jauh lebih rendah. Untuk pembangunan mungkin memang masih berpusat di Jakarta ya karena sebagai ibu kota. Jadi secara keseluruhan seluruh Indonesia masih belum berdampak. Nah, yang kedua setelah itu masa-masa saya langsung pindah lanjut ke masa-masa ketika gebrakan dari SBY, Susilo Bambang Yudhoyono dengan Pak Yusuf Kalla itu juga cukup berdampak untuk masyarakat, khususnya dalam bidang pemakaian apa namanya itu dari kompor minyak tanah, gas LPG ya. Ya, jadi gas. Okay. Dan itu dikeluarkanlah gas tabung yang 3 kilo itu untuk masyarakat. Akhirnya beralih. Nah, disitulah kita bisa merasakan seluruh rakyat Indonesia ya saat ini menggunakan tabung gas itu. Ya. Tabung gas ini apa Mas Dodi? Boleh nih. Jadi sebelum tabung gas ini, kami warga Indonesia itu menggunakan namanya minyak lampu. Oh, minyak gas. Oke, paham. Kompor pakai minyak. Oke, paham. Ya. Seperti yang dijelaskan sama Mbak Eli tadi, karena kepemimpinan Pak SBY dan Bapak Yusuf Kalla, makanya dibuatlah satu gas ya, yang mana ini digunakan untuk memasak sehari-hari warganya. Jadi ini memudahkan, karena kan saat ini sudah langka namanya minyak bumi tadi, minyak lampu tadi. Minyak. Oke, seperti itulah kira-kira. Kita sebutnya minyak tanah ya di sini. Jadi iya, itu minyak tanah. Sangat berdampak untuk masyarakat luar. Dan juga pembangunan jalan tol menuju Jakarta ke bandara itu saya sempat terjebak mau anterin teman saya pulang ke negaranya. Dan itu terjebak banjir sampai di delay. Dulu belum ada jalan tol tambahan itu loh yang dari menuju ke bandara. Nah, itu sampai banjir sampai banyak pesawat delay dan itu sangat merugikan. Kebetulan pada masa pembangunan Pak SBY, Pak JK, Yusuf Kalla, itu dibangun pada saat itu. Dan itu sangat membantu hingga saat ini. Tapi kemacetan memang belum bisa dihindari ya hingga detik ini. Jakarta ya? Iya, sangat jauh. Dan sangat terasa memang pas saat pembangunan itu oleh di eranya Pak Jokowi. Jadi waktu di era beliau, MRT itu dibangun, terus perluasan lapangan terbang, sampai jalan tol juga ada Trans Sulawesi, Trans Sumatera. Saya sempat mengunjungi Sulawesi itu, saya lewat Trans Sulawesi itu memang sangat bagus jalannya, walaupun tidak hampir di semua daerah, tapi itu cukup merata lah pembangunan di mana-mana. Karena memang walaupun saya bukan orang politik, tapi sebagai masyarakat kecil kita juga merasakan dampaknya ya, dan juga transportasi umum lebih baik karena lebih memudahkan juga. Pasti ada lah di setiap
setiap pemerintah itu pro dan kontra pasti ada. Ya kan, apalagi dari lawan-lawan politik, tapi saya nggak arah ke sana juga. Jadi cuman yang kita syukuri saat ini melihat perkembangan, walaupun ekonomi masih, apalagi masa pandemi, masih berusaha untuk memperbaiki ekonomi, tapi sudah merasa, sudah terasa ada, adalah perkembangannya. Ada perkembangan dari segi pembangunan, dari segi transportasi umum, dari segi dibangunnya jalan raya, walaupun memang banyak juga yang kontra. Nah, pembangunan itu kan tidak untuk dimakan atau hanya menambah hutang negara, tetapi memang tidak bisa dilihatnya sekarang, tapi dilihat untuk masa depan. Karena sesuatu yang kita ingin rasakan sekarang belum tentu manfaatnya saat ini, tapi mungkin untuk semakin kita maju, semakin negara tertata rapi, baik dari transportasi umumnya, dari fasilitas publiknya, dari khususnya pembangunan-pembangunan untuk masyarakat umum dan wisatawan, itu insya Allah sih akan meningkatkan daya tarik negara itu sendiri. Ditambah lagi dengan sumber daya manusia Indonesianya sendiri ya, yang harus benar-benar saling menjaga, saling menghormati, saling menolonglah satu sama lain. Jadi nilai-nilai leluhur bangsa itu tetap ditanamkan. Jadi nasionalis juga itu tetap ditanamkan untuk anak-anak muda sekarang gitu. Masya Allah, saya amat tertarik dengan Kak Eli punya perucapan dengan fakta yang begitu menarik ya. Dan di sini apabila Kak Eli bagi tahu tadi masa pandemik pun boleh ekonomi itu dapat dilancar. Nah, jadi sekarang nih Indonesia kenapa dipilih menjadi tuan rumah untuk G20? Sebab G20 ini setahu saya adalah negara-negara yang pesat ekonomi. Dan apa rasionalnya Indonesia itu menjadi tuan rumah untuk persidangan ataupun pertemuan G20 yang akan diadakan kalau tidak silap saya di Bali pada bulan November. November tahun ini. Jadi Kak Eli boleh bagi sedikit ini informasi, sebab kami pun di Malaysia kan sebenarnya kami tidak termasuk dalam G20. Jadi sekurang-kurangnya dengan perkongsian seumpama ini dapatlah kiranya generasi yang sekarang ni, generasi muda, dapat mengambil contoh ataupun pelajaran daripada apa yang dibawa oleh negara Indonesia, khususnya zaman pemerintahan Bapak Jokowi ini. Jadi silakan Kak Eli. Kenapa masuk sebagai G20 dan sebagai tuan rumah? Iya. Saya melihatnya dari dua faktor. Satu, faktor pembangunan secara infrastruktur dan fasilitas. Saya tambahin tiga faktor. Kedua, dari GDP sendiri. Karena alhamdulillah Indonesia kan memiliki sumber daya alam yang luas. Walaupun adanya pandemi sekalipun, kita tetap masih melakukan ekspor. Kita masih melakukan produksi, apalagi untuk ketahanan pangan yang ada saat ini. Jadi nilai, walaupun memang banyak yang berdampak, tetapi kalau untuk ekspor produk-produk pangan konsumsi khususnya, itu jangankan masyarakat luar negeri, masyarakat Indonesia sendiri membutuhkan. Jadi terus diproduksi, dan juga memang di situ ada bantuan-bantuan juga, mungkin dari bantuan asing juga. Ada dari pinjaman-pinjaman asing yang memang dialokasikan khusus di masa-masa pandemi. Jadi ekonomi Indonesia pada zaman Jokowi saya lihat memang cukup naik ya. Walaupun nilai hutang negara lebih banyak dialokasikan kepada infrastruktur. Tetapi memang dihantam oleh zaman-zaman pandemi yang mana kita sendiri tahu wisatawan tidak bisa datang. Tapi ketika saat ini keadaan sedikit mulai normal, maksudnya penerbangan mulai ada, wisatawan mulai naik, itu pun sangat dirasakan. Dan pembangunannya fasilitas-fasilitas yang ada yang mendukung
juga membantu untuk daya tarik itu sendiri. Dan juga yang terakhir itu keramah-tamahan masyarakat Indonesia. Wow. Yang welcome terhadap terhadap siapapun yang datang sebagai tamu. Jadi itu tiga faktor penting sih yang menurut saya. Karena walaupun di masa pandemi ini kita masuk 20 karena kita memiliki nilai GDP, saya kurang paham ya, karena saya sudah lama nggak ikutin ekonomi ya dari sebelumnya ini. Tetapi nilai GDP itulah yang masuk kita sebagai negara G20. Karena kalau tidak salah di tahun kemarin ya, kalau nggak salah nilai kita mencapai 3 triliun dolar. Bukan negara. Dari hasilnya, dari macam-macam hasil sumber daya alam, dari ekspor, maupun juga kan negara itu kuat karena ada faktor sumber daya alam manusia dan juga sumber daya alam yang tersedia di negara itu. Masya Allah, Masya Allah. Bagaimana dikelola dengan baik, itulah yang menjadi kekuatan negara itu sendiri. Alhamdulillah, bukan karena saya pendukung Jokowi juga walaupun ada itu, tapi saya merasakan juga sih dampaknya pembangunannya saat ini. Apalagi saya kan sering mobilitas ke luar daerah. Ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Sumatera gitu kan. Jadi bisa merasakan langsung. Walaupun mungkin ada yang kontra bilang, oh, kita kan nggak makan itu, kita kan nggak lewat. Memang belum saat ini. Sebagai sampel ya, sebagai contoh. Kita sebagai development property. Kita membangun suatu perumahan yang sangat mewah, sangat bagus di suatu wilayah, tapi fasilitasnya itu masih jalannya becek, jalannya nggak bagus, tamannya nggak ada, fasilitas umumnya nggak ada, kayak masjid atau gereja atau tempat makan nggak ada. Nggak mungkin orang mau lirik, ya nggak? Jadi ketika membangun suatu perumahan, pasti dibangun dulu kan fasumnya, pasti fasilitas umum. Betul. Jalanan dulu diperindah, baru dibangun rumah. Betul. Itu jadi daya tarik sendiri, ya kan? Ya, masuk akal. Ya, seperti itulah contohnya, gambarannya seperti itu. Wow. Jadi, sebenarnya, Kak Eli, saya sentiasa mengikuti perkembangan negara Indonesia, ya. Saya dari Malaysia. Apabila saya melihat yang sekarang inilah sejak 4 tahun kebelakangan ini, di mana yang saya nampak, keberanian Bapak Jokowi dalam membuat satu-satu keputusan sungguh luar biasa. Sebab bayangkan, saya ambil contoh saja, ketika berlakunya pandemi, negara-negara lain membuat total lockdown-nya, tetapi di Indonesia dia tidak seumpama itu. Dia meneruskan PKM. Iya, total lockdown, paham ya itu total lockdown. Yeah. Jadi kalau di sini. Okey. Lepas tu di Indonesia saya nampak dia terus beroperasi seperti biasa. Jadi itu yang saya rasa, Presiden Jokowi dia punya cara pembawaan pemikiran, dia berani membuat satu-satu keputusan walaupun banyak tantangan-tantangan ataupun haters ya. Tetapi ternyata apa yang dilakukan itu membawa dampak yang positif. Satu lagi yang saya nampak apabila isu Ukraina dengan Rusia, Bapak Presiden dia berani ya juga mengambil tanggungjawab untuk menetralkan hubungan antara Ukraina dengan Rusia, di mana Bapak Jokowi sendiri menemui Presiden Zelensky dan juga Bapak Putin ya, Presiden Putin. Dalam masa yang sama dia membawa pesan Zelensky itu kepada Putin. Jadi ini yang satu lain daripada yang lain bagi saya. Jadi tidak terpengaruh ya. Iya. Dengan tekanan-tekanan dari negara lain. Benar. Jadi itu yang saya rasa satu sosok yang saya sendiri kagumi Presiden Jokowi. Jadi bagaimana pandangan Kak Eli? Kalau saya melihatnya, bagi saya seorang pemimpin itu harus tegas. Setiap resiko, setiap pengambilan keputusan ada resikonya. Kalau kita takut untuk mengambil resiko, buat apa jadi pemimpin? Masya Allah. Okay. Karena segala sesuatu itu, resiko itu pasti ada pertanggungjawaban. Pertama, ya tentunya terhadap Allah ya. Kedua, ya terhadap masyarakat, rakyatnya yang dipimpin.
Nah, jadi kalau saya melihat ketegasan Presiden Jokowi dalam mengambil suatu keputusan pasti sudah dengan pertimbangan yang sangat matang, dengan berani mengambil resiko. Bagi dia kadang mengambil apa ya, to take the best decision in the worst situations. Mengambil keputusan terbaik di saat situasi yang terburuk sekalipun. Nah. Jadi dengan sikap tapi kalau dengan sikap ketegasan itu, itulah yang harus dijadikan landasan bagi siapa saja untuk memimpin suatu negara. Dan kan memimpin suatu negara, bahkan dalam rumah tangga pun harus ada ketegasan. Di saat kita melarang anak kita melakukan sesuatu, pasti karena ada kebaikan untuk mereka. Apalagi soal sebuah negara, ya seorang pemimpin. Masya Allah. Jadi saya rasa ketegasan Pak Jokowi itu dalam mengambil setiap keputusan yang dan langkah-langkah yang diambil sudah dengan kebijakan yang matang, dengan tanggung jawab yang penuh dan resiko yang penuh. Karena kita tidak bisa mewakili 300 juta masyarakat Indonesia. Pasti ada aja yang suka atau tidak suka. Betul. Tetapi kita melihat dari kebaikan untuk umum. Iya. Kebaikan bersama masyarakat banyak. Jadi tidak bisa dilihat dari satu individu aja atau golongan aja. Betul. Karena pemimpin itu bagaimanapun juga harus bersikap adil, walaupun walaupun pasti ada lah tantangannya. Itulah tantangan sebagai seorang pemimpin gitu. Dan kedua, mengenai Ukraina dan Rusia, karena begini, Bang Tengku, iya, dari zamannya leluhur kita, Bapak Soekarno sekalipun, hubungan kita dengan Rusia itu sangat baik. Betul, betul. Dan itu kan namanya hubungan baik, kita mudah membuat hubungan baik, tapi sangat susah menjaganya. Ya kan, memaintain hubungan itu sangat susah. Nah, saya ada suatu filosofi saya sendiri, hubungan itu yang paling rentan, sesuatu benda atau sesuatu yang paling rentan itu, yang fragile, mudah pecah itu ada suatu hubungan antar manusia. Iya enggak? Yeah. Kan kita sering lihat tuh, kalau kita naik pesawat atau kemana ada fragile, pecah belah. Bukannya kaca atau gelas yang pecah, mudah pecah belah, tetapi hubungan antar manusia. Benar, itu benar. Bagi saya itu sangat mudah pecah belah. Jadi ketika suatu hubungan yang sudah diwarisin dari leluhur-leluhur kita, termasuk Bung Karno sekalipun, yang kita memiliki paham non-blok. Kita tidak memihak kepada paham barat ataupun paham timur. Kita memiliki keteguhan sebagai bangsa yang non-blok. Apa ya, yang non-blok. Iya. Yang non-blok. Jadi kita berada di tengah, bukan berarti kita kok plin-plan, kita tuh nggak ada putusan. Justru di saat ini ada di antara dua saudara yang bertempur, kita jangan memperkeruh situasi. Kalau bisa kita mendamaikan situasi. Betul, betul. Itulah saya rasa kenapa Bapak Presiden Jokowi itu mengambil sikap, bukan dari beliau, karena memang dari para leluhur-leluhur kita sebelumnya. Artinya dari sebelum ini hubungan zaman Presiden pertama Soekarno, dia mewarisi ya untuk menjaga hubungan Indonesia dengan Rusia itu sampai ke hari ini. Jadi itu yang saya bukan nampak. Dengan Rusia aja. dengan Rusia aja, dengan siapapun, dengan negara manapun seharusnya. Cuman karena kebetulan di sini kasusnya Ukraina dan iya, Rusia, benar. Yang satu sisi di blok barat dan satu sisi di blok timur. Padahal waktu zaman saya kecil juga kan ada istilah, bukan kecil sih, mungkin high school kali ya. Ada istilah gerakan non-blok, ada perang dingin antara Amerika dengan Rusia gitu kan. Nah, itulah kita bersikap tidak mengikuti paham mereka, karena kita memiliki paham sendiri, kita memiliki warisan leluhur sendiri yang berusaha untuk menghargai setiap manusia, memanusiakan manusia seharusnya. Jadi seharusnya kalau kita tidak suatu kepentingan, paham egosentris itu dipaksakan terhadap orang lain, maka akan menimbulkan kericuhan. Benar.
Jadi disitulah kita, saya rasa sikap yang diwarisi oleh Pak Jokowi selain dari beliaunya sendiri sudah tertanam dengan warisan leluhur dari budaya, dan seharusnya yang dimiliki para generasi muda saat ini atau kedepannya. Karena negara maju bukan karena kekayaan alam yang banyak, tetapi dari sumber daya manusianya yang berkualitas. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Nah, saya rasa dengan penjelasan Kak Eli ini, sebenarnya banyak lagi saya mau tanya nih, tapi kerana kita hanya mempunyai sedikit masa, mungkin di lain di lain wawancara kita akan bertanya lagi tentang Indonesia. Ya, sebenarnya niat saya ini biar ada dua hal lah, di Malaysia juga akan berkongsi bagaimana keadaan di Malaysia, bukan saja dari segi pemerintahan tetapi dari segi sosial budaya. Sebab maksud saya di sini, kita biar lebih mempereratkan lagi hubungan antara kedua buah negara kita ni, Malaysia dengan Indonesia ni. Nah, jadi Kak Eli, saya rasa apa yang Kak Eli bagi itu satu input yang begitu bermakna ya, untuk kita kongsikan bersama penonton di sini, dan sekurang-kurangnya kita dapat mengambil intinya, sebab setiap perucapan ya mesti ada intinya. Jadi mungkin yang menonton video ni, kita ambil apa yang terbaik, yang baik boleh dijadikan panduan, yang mungkin ada yang tidak ni kita jadikan sempadan. Nah, jadi Kak Eli, mungkin suatu masa nanti bisa lagi kita berpodcast seumpama ni ya, agar dapat lagi kita. Nanti kalau abang mau ke sini kan, ke Jakarta, nanti insya Allah saya jemput lah. Wow, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih, terima kasih. Jadi, Tengku, saya tambahin sedikit ya. Iya, iya, iya. Jadi kan tajuk kita mengenalkan antara Indonesia dan Malaysia. Iya, betul. Dan saat ini kan kita udah tahu bersama pertanyaan yang Tengku lontarkan kepada kita, ya kan? Sudah dijawab oleh Mbak Eli ya. Dan saat ini kita kan harus mempunyai tayangan yang seimbang. Dan saya akan kasih pertanyaan buat Mbak Eli. Ada nggak pertanyaan soalan yang akan Mbak Eli tanyakan kepada Tengkuruk selepas orang Malaysia? Kira-kira apa yang mau ditanyakan supaya kami warga Indonesia ini tahu sedikit banyaknya tentang Malaysia itu seperti apa? Nanti Tengku yang jawab gitu. Ini cukup mendadak sih ya, soalnya saya belum ada persiapan tadi. Tapi coba saya pikirkan dulu. Kan secara umum aja ya, kita ketahuin ya. Kadang hubungan Indonesia dan Malaysia itu seperti adik kakak, tapi juga kadang adik kakak tiri gitu loh. Iya. Paham. Itu memang yang sudah umum ya, paham. Iya, ya? Paham. Nah, mungkin ada sebagian besar masyarakat Indonesia merasa kok Malaysia underestimate banget dengan kita gitu kan. Memang ada istilah pepatah, tak kenal maka tak sayang. Betul. Ya kan? Nah, menurut Bang Tengku ini gimana menanggapi permasalahan ini? Ini soalan sebenarnya soalan yang bagus juga untuk saya jawab di sini. Ini jadi mendadak juga ini. Iya, jadi begini Kak Eli, mana-mana negara pun dia ada jenis orang-orang yang kiranya haters-haters ni ya, ataupun yang tidak suka pada kedamaian. Sedangkan kalau kita tengok saja di mana-mana negara, ada saja yang menyokong dan juga tidak menyokong begitu. Jadi begitulah umpamanya Malaysia dengan Indonesia ni. Apabila kita nampak satu-satu isu yang boleh mengeruhkan keadaan, contohnya lah kan, ada satu isu yang mengklaim, yang biasa kita dengar ni, klaim-mengklaim lah. Itu yang sering menjadi satu perkara yang berbaku hantam. Tetapi Kak Eli, di dunia maya dia berbeza Kak Eli. Apabila saya tengok di alam maya, dia punya kira berbaku hantam tu luar biasa. Tetapi ada part-part yang boleh menyatukan antara hubungan Malaysia dengan Indonesia ni ya. Saya ambil contoh apabila berlakunya kekalahan Malaysia dengan Indonesia dikalahkan oleh Vietnam dalam sepak bola ya. Kita tengok di mana rakyat ataupun netizen Indonesia bersatu hati memberi sokongan terhadap Malaysia ketika itu. Jadi yang
yang mendakapi tentang permasalahan seumpama ini tidak ramai sebenarnya, tetapi yang tidak ramai inilah yang boleh di yang orang suka tengok sebenarnya, perkara-perkara yang tidak baiknya yang orang akan follow. Jadi itu menjadikan yang penonton itu masuk satu persepsi yang berbeza dengan orang yang positif. Jadi inilah tujuan saya untuk membuat konten seumpama ini, agar sama-sama kita memahami bahawa Indonesia dan Malaysia itu sebenarnya baik-baik aja. Dari segi kepimpinan pun okey saja. Cuma dari segi media ni saja yang seringkali menimbulkan isu yang menyebabkan kita kedua buah negara ni sering macam ada percanggahan. Jadi begitulah maksud saya, Kak Eli. Perlu ditanggapin juga, mungkin karena dari jumlah segi penduduk di Indonesia jauh lebih besar. Iya, ya, benar. Lebih banyak daripada Malaysia. Benar. Jadi, memang namanya dunia maya kan orang bebas berbicara. Betul. Karena tidak dilihat wajah, tidak dilihat apapun ya. Betul. Hanya komentar gitu kan. Netizen itu kalau di Indonesia ada istilah netizen maha benar. Macam tuh ah. Iya Bang Dodi ya. Iya benar. Ada istilah netizen maha benar gitu. Oh. Jadi apa yang dia omongin merasa benar aja gitu kan. Ya, itu hanya istilah. Jadi mungkin dari yang menghujat itu kurang dari 1%. Dia dari 300, 1% ini berapa sih? 3 juta ya. Wah, 3 juta. Karena mungkin nggak mungkin sampai segitu. Mungkin 0% persennya. Oh, kalau kita hitung persentase penduduk rakyat Indonesia lah, 0% lah kira-kira. 0, berapa persennya lah, nggak sampai 1%. Kalau misalnya 300 rakyat Indonesia, misalnya ya, ini kan 3 juta. 1% ada amang hujan. Ya, 0,0 lah. Itulah. 0, sekian% lah. Paling itu aja. Atau dia buka berapa akun gitu loh. Karena saya sih yakin ya, karena kita juga sering keliling ya, namanya keliling berbagai daerah. Jadi secara tidak langsung tahu lah justru bagaimana mereka keseharian, mereka welcome terhadap saya yang orang istilah orang Jakarta. Saya kalau di padahal kan saya Bugis juga, keturunan Sulawesi. Kak Eli pernah datang ke Malaysia? Pernah saya. Cuma ceritakan sedikit macam mana ketika berada di Malaysia. Udah lama sih itu ya, mungkin ketika saya sebenarnya transit. Saya transit, tapi saya habisin waktu 3 hari di Malaysia sebelum saya balik ke Jakarta. Lama juga ya. Ya lumayan lama. Ya 3 hari, tapi kan KL itu kan luas. Iya. Jadi nggak mungkin dalam 3 hari itu cukup. Jadi saya hanya berkisar di seputaran Twin Tower, ke mana ya? Saya juga lupa sih, ini sekitar 2008-2009. Udah lama banget. Jadi ya paling ke mall, ke mana tuh, naik kereta dari KL ke stasiun KL itu, ke Genting ya, apa sih? Genting Highland. Sorry. Udah tadi ngomong terus. Nggak apa-apa. Nah, paling ya sama aja ya, kayak saya orang Jakarta kan paling sekitar daerah KL aja, mall-mallnya juga. Jakarta kan begitu-gitu aja ya gaya hidupnya ya. Jadi ya nggak jauh sampai kemana-mana, paling cuma kan namanya transit ya, kita cuma maunya ya sekitaran itu makan lah, dekat hotel, dekat karena saya kebetulan hotelnya itu di tengah kota juga. Satu hotel di sana di tengah kota, jadi nggak jauh juga sih dari Twin Tower juga, nggak jauh, jadi kita cuma jalan kaki aja 15 menit. Ternyata jadi ternyata sudah meminjak kaki ke Malaysia, Kak Eli ni. Jadi Mas Dodi lagi ni belum? Saya belum, Mbak Eli. Tapi mau lagi, insya Allah mau lagi, karena kan kebetulan sudah saudara-saudara kayak Bang Tengku juga. Kita bisa saling berkunjung ke sana, insya Allah. Tengku, saya mau nambahkan sedikit ini pertanyaan soalan Malaysia nih. Iya. Jadi yang saya tahu, ternyata Indonesia, Malaysia itu kemerdekaannya sama bulannya dengan
Indonesia. Benar seperti itu ya? Agustus ya, juga ya? Iya, benar-benar. Ya, sama. Ya, 31 Agustus ya? Iya, benar. 31 ya? 31. Oke. 31. Boleh nggak Tengku ceritakan suasana waktu hari kemerdekaan yang ada di Malaysia? Ini juga pengen tahu orang-orang Indonesia seperti apa. Silakan Tengku. Oh, nah jadi kalau di Malaysia nih, untuk hari kemerdekaan, biasanya akan disambut di bandar lah, di ibu kota, khususnya di Putrajaya situ kan, Putrajaya. Bandar ya, apa? Putrajaya. Putrajaya. Jadi di mana ketika sambutan ulang tahun untuk 31 Agustus, banyak pameran-pameran seperti alutsista ya dipamerkan, tapi tidak semualah dipamerkan jenis-jenis alutsista. Lepas tu tentang dipamerkan juga persembahan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Malaysia ini. Diorang akan persembahkan tarian-tarian budaya mengikut etnik masing-masing. Lepas tu dari segi kalau di Indonesia kan dia kibar bendera besar lah. Kalau di Malaysia yang pernah saya lalui tengok, dia orang memakai baju tapi color warna berlainan, tetapi dia bentuk bendera Malaysia di mana dia cantik, dia berdiri, ada yang duduk, jadi seumpama merah putih gitu ya. Iya, merah putih biru gitu ya. Iya, seumpama ombak, seumpama itu bendera berkibar, tetapi itu orang. Itu salah satulah yang serba sedikit tentang hari kemerdekaan untuk Malaysia. Memang ramailah, ramai datang. Gitu. Kalau mau tengok sendiri, Mas Dodi boleh pergi ke Malaysia untuk 31 Ogos. Gitu. Tapi bikin aja kontennya dulu ya. Bikin kontennya dulu. Iya, ya, insyaallah, insyaallah. Tengku, kalau suasana ya di perdesaan itu bagaimana waktu menyambut kemerdekaan? Kalau di perdesaan, dia tidak seperti Indonesia, Mas Dodi. Kalau di Indonesia saya nampak dia ada acara-acara macam panjat pinang, macam lumba basikal di atas air tu, meniti tu kan. Kalau di Malaysia ni dia sekadar untuk apa ni, pacak bendera di rumah ke rumah itu saja. Kalau acara-acara yang meriah itu dia akan adakan satu tempat saja, macam sambutan pada 31 Ogos tu. Selesai itu kayak habis. Di balai kota gitu ya, Bang? Iya, iya, kayak iya. Di balai kota gitu. Oh. Iya, kalau ya. Ini ada satu lagi, Bang. Kalau di Indonesia kan setiap 17 Agustus mau kemerdekaan, minimal di awal bulan itu kita pasang bendera di setiap rumah. Itu kayak wajib nggak wajib, tapi kayaknya wajib gitu. Walaupun nggak disuruh wajib pun, kayak kita memasang bendera itu sendiri gitu loh. Di sana bagaimana, Bang? Kalau di sini dia ada dia satu tempat itu ada yang dia tidak seumpama Indonesia. Itu yang saya rasa, kenapa Indonesia ni dia punya macam mana cinta pada negara tu sungguh kuat dan luar biasa, itu saya akui. Sebab apabila saya tengok apabila sambutan hari kemerdekaan, semua masyarakat Indonesia tu tidak payah disuruh, tidak payah berkempen untuk pacak bendera tu. Kalau di Malaysia ni dia ada kempen ya. Ada kempen untuk memasangkan jalur gemilang, diwar-warkanlah begitu. Jadi ini salah satu juga perkara yang perlu dicontohi lah ya, perkara yang baik daripada Indonesia. Macam mana rakyatnya begitu terlalu apa namanya, nasionalismenya tu sangat tinggi. Begitu. Kalau di Malaysia dia ala kadar saja, dia sederhana, sambutan tu sederhana. Kalau di kampung-kampung ada pun buat, tetapi tidak semua kampung yang buat untuk meraihkan macam di Indonesia, buat pertandingan, buat lomba macam tu. Beza, memang beza sangat. Nah, begitu Kak Eli. Oke. Mudah-mudahan kedepannya apa ya, kita saling bertukar apa ya, bertukar kebaikan, dalam artian apa yang baik di Indonesia bisa ditanamkan, kayak mungkin nasionalisme di warga Malaysia bisa lebih ditingkatkan. Benar Kak Eli. Iya. Maka itu kami, saya sendiri datang ke Indonesia nih bersempena dengan Agustus, 17 Agustus nih, untuk melihat suasana tu dan merasai macam mana sambutan Hari Republik Indonesia tu berada di, bukan sekadar menonton di televisyen, tetapi sendiri nampak, menjiwai rasa tu.
kalau boleh kan, saya lagi suka kalau dapat pergi ke kampung-kampung untuk melihat suasana lomba yang dianjurkan. Tapi dikatakan macam tidak ada sudah. Kalau macam kami datang sana 14 bulan, rasanya tidak ada sudah itu. Luar biasa. Ada lagi yang nasionalisme? Ada. Iya, iya. Nasionalisme, kalau kita ya di Indonesia, rata-rata di sekolah dari SD itu, apa ya SD itu? Elementary school. Sekolah dasar. Mm-hmm. Itu setiap Senin kita diadakan upacara bendera. Oh, ini bagus nih. Itu ini untuk menanamkan jiwa nasionalisme kepada anak-anak generasi sekarang dari mulai sedini mungkin. Bendera dikasih? Tidak, kita ikutin upacara bendera yang mana ada petugas pembawa bendera, ada petugas yang mengibarkan bendera yang kalau Oh iya, pam. Itu ya seperti itu. Itu ada baris berbarisnya. Kita sebut ada paskibra. Ada organisasi paskibra pasukan apa sih? Pengibar bendera ya. Iya, paskibra. Paskibra. Pengibar bendera. Oh. Itu di setiap sekolah rata-rata ada, apalagi sekolah negeri. Kalau yang macam Kak Eli bagi tahu tu, ada juga di sini setiap hari, biasanya hari Isnin, kumpul ramai-ramai pelajar-pelajar kan, anak-anak sekolah tu, lepas tu menyanyi lagu negaraku. Langsung dinaikkan bendera itu. Yang itu ada. Ada sini juga. Ya. Nah, itu bagus sebagai apa menanamkan untuk rasa cinta terhadap tanah air ya. Iya, begitu. Betul, betul. Tapi mungkin Abang Tengku duluan dan para teman-teman YouTuber Malaysia lainnya bisa memulai duluan pasang bendera. Nanti bendera Abang, apa, bendera Malaysia di rumah Abang. Iya, insya Allah. Karena kita harus memulai. Kita betul. Susah ya menyuruh orang memulai, tapi kita harus memulai dari diri sendiri ya, betul, Bang ya. Betul. Oh, iya. Bisa jadi hal yang positif tuh kan. Iya, ini satu perkara yang bagus. Jadi nanti bisa Tengku terapkan akhirnya apa jadi yang budaya. Iya, benar. Iya. Nanti dari lingkungan kecil dulu, dari lingkungan kecil akhirnya kan kayak spiral kan? Dari lingkungan kecil, lingkaran bulat membesar akhirnya begitu. Itulah yang menjadikan kebiasaan budaya yang semakin tertanam. Betul, betul. Dari kita sendiri dulu. Makasih. Terima kasih Kak Eli atas nasihatnya. Oke, teman-teman. Jadi obrolan kita malam hari ini sangat menarik sekali karena obrolan kali ini itu daging semua bahasanya. Daging semua artinya banyak topik-topik yang menarik yang bisa kita dengar. Jadi mengingat kita mempunyai durasi, saya akan bertanya soalan terakhir ini. Beri pesan-pesan yang positif kepada teman-teman kita yang melihat tayangan ini. Karena tayangan ini kan dilihat di dunia ya, semua dunia bisa melihat. Dan semoga pesan-pesan yang diberikan oleh Mbak Eli dan Tengku nanti itu bisa membuat orang yang melihat ini menjadi inspirasi banyak orang. Silakan dulu Mbak Eli, pesan-pesan positifnya kepada penonton kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk masyarakat di Indonesia maupun di Malaysia dan di mana saja berada, ambil manfaat yang baik dari apa yang kita dengar di sini. Yang baik itu datangnya dari Allah, yang jelek itu khilaf saya sendiri. Jadi saya mohon maaf. Tetap menjadi manusia yang berkualitas. Belajar dan terus belajar. Jangan pernah menyerah untuk belajar. Karena kehidupan itu memang harus belajar, gitu loh. Jadi sampai kita mati, sampai kita terkubur pun kita terus untuk belajar dari baik formal maupun informal. Jadi terus tingkatkan kualitas hidup dan berbuat baik dimanapun kita berada. Terima kasih. Ya, karena biar Allah yang membalas segala sesuatu kebaikan. Luar biasa, mantap ya. Mantap sekali. Jadi silakan Tengku. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang menonton video ini, walau di mana juga kalian berada, khususnya ini ada khususnya untuk kita negara Malaysia dan Indonesia ya. Sebab sekarang ni kita berbagi informasi Malaysia Indonesia ya. Jadi di mana juga kalian berada, masyarakat Malaysia, masyarakat Indonesia ya, kita seharusnya mengikuti apa yang Kak Eli apa ni nasihatkan. Apanya? Ini memang amat berguna sama kita ya, dan kita jagalah
hubungan silaturahim antara Malaysia dengan Indonesia ini agar terus aman, damai dan makmur untuk selama-lamanya. Kita negara berjiran, kita negara sahabat, ya. Dan kalau kita tengok suatu ketika dulu, kita ni adalah negara senusantara. Itu kena ingat tu zaman Majapahit, Sriwijaya. Tetapi oleh kerana tahun demi tahun telah terpisah kita oleh kerana penjajahan, ya, akhirnya kita terpisah, maka jadilah saya di Malaysia dan kalian di Indonesia. Tetapi saudara kita tetap sama. Jadi itu saja pesan saya untuk yang menonton video ni, Mas Dudi. Kembali kepada Mas Dudi. Terima kasih. Terima kasih podcast malam hari ini. Ini benar-benar menambah ilmu bagi saya dan juga para penontonnya. Jadi buat teman-teman dimanapun kalian berada, jika kalian suka dengan tayangan podcast saya ini, tolong di like, di share, dan di komen. Jangan lupa juga untuk follow Instagram Tengku, ya, juga Mbak Eli. Dan mudah-mudahan saya akan bisa... Saya nggak terlalu aktif di medsos, biar aja. Oke. Jadi mudah-mudahan semua yang kita buat ini membuahkan hasil yang positif. Jadi saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.